didik. Jadi Bu Sumiati itu masukkan tahun 85. Nah, kira-kira Anda sudah diproses? Baik, kenalan dulu. Aditya Hersa, nama. Ayu Septi Melani. Mana? Oh. Sinta Agustina. Akhirnya sama sekarang. Nah, di sini yang apa, saya coba menyampaikan tentang cara berpikir diakronis dan sinkronis. Diakronis dalam mempelajari senjata. Kedua, memahami cara berpikir sinkronis dalam mempelajari secara jadi berpikir dia dan sin. Yang ketiga, menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu sejarah. Kira-kira yang tahu arti sejarah apa? Ibaratkan ya satu peristiwa yang apa yang terjadi manusia dalam waktu tempat, tapi intinya mempelajari masa lalu untuk sekarang dan melakukan yang akan datang. Contohnya begini, kalau Anda mau masuk SMA 6 kan mesti tanya-tanya, masuk SMA 6 seperti apa sih, jalannya jauh enggak, kawan enggak, bagus enggak, kan nanya ke bodinya, ke kakaknya, atau ke siapa. Itu kan cara berpikir sejarah, jadi melihat ya, pertimbangannya apa, kalau ke sana harus berangkat pagi, ada yang berangkat jam berapa, maksudnya jam 8. SDR, iya. Pasportnya pas, angkanya sama. Thank you.
untuk cetaknya yang bawa dikeluarkan. Ya tentang materinya berpikir yang elektronik. Ini ada tingkatan materi, nanti ada tingkatan komisi kelompok kerja. Kita kelompok atau pekerjaan bersama. Hey!